bersama aku Levina Vina di Sound SMP Season 4. Yeay. Sekarang lagi turun hujan guys di dunia ini. Dan ini cukup dingin sih. Ya, cukup dingin. Tapi senengnya guys, di sini tuh kita bisa bermain hujan-hujanan dengan riang gembira. Wow, aku merasa sangat bebas sekali, sangat liar sekali dan sangat luar biasa gitu guys, karena udaranya cukup sejuk ya teman-teman. Hujan-hujanan dulu, tuing 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 tuing. By the way guys, hari ini aku mau melanjutkan lagi kegiatan yang menarik di Sound SMP Season 4. Tapi seperti biasanya sebelum kita akan melanjutkan video kita kali ini, jangan lupa video ini buat dikasih like, subscribe yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar aku dan para Vina Team setiap hari makin semangat bikin video. Oh yeah. Makin-makin semangat ya Ci ya. Oke deh kalau gitu kita langsung saja, let's go. Nah ini baru bener kak, kan ada pengumuman baru nih kak. Coba kita lihat nih apa nih. Yuk let's go, apa nih pengumuman barunya nih? Kelas renang, belajar renang, hubungi Coach Bayu, tugas non repeat. Hah? Mas Bayu siapa tuh kak, pacar kamu? Gak tahu, kayaknya guru baru Pak Pres. Ya guru baru, betul kali tuh kak. Ya kan, coba lanjut lagi. Dicari buku mitos atau fakta volume 1, harap dikembalikan ke perpustakaan. Hah? What? Ya nanti ini saja Pak Pres. Ya, kalau yang bawah ini pengumuman yang lama ya, yaitu kelas meeting Will Battle dan juga festival kembang api ya, itu pengumuman lama tuh kak. Bener banget, masih lama tuh Pak Pres tuh. Berarti gimana kalau kita cari ke kelas aja kak, siapa tahu ada guru baru ya kan. Oke, let's go yuk, kelas kita ke sana Pak Pres, kelas B kita tuh. Oke, di ruang guru Pak Doni doang sih, kagak ada guru baru, sepertinya ada di kelas ya kak. Oke. Coba, let's go, aku akan coba lihat-lihat juga Pak Pres. Wah, ini ada Pak Guru dua nih, sama aja nih ya, tapi kenapa nge-lag ini dia skinnya. Yaudahlah, coba kita klik kanan. Quest berenang 3 dasar, go to 6269 main 62 inward. Hah, apa maksudnya nih kak? Ke dalam air kah itu, tapi Y-nya itu kan, gadget kan? Y-nya sih kagak kedalaman sih, cuma 69 aja. Berarti kita ke kolam renang nih, coba renang tuh. Oke, kalau begitu langsung aja kak, coba kita langsung aja renang ya. Tapi kita mesti salin dulu nih kak ya. Iya sih. Masa pake seragam berenang cuy, nanti seragam kita gak bisa kita pakai untuk ke sekolah lagi ya kan. Yo, bener banget. Ya wis, okay. aku tak pulang ke bis dulu Pak Pres, aku mau ganti baju dulu. Oke. Bye-bye. Aku ganti baju dulu, bye. Aku ganti baju dulu. 5 minutes later. Ternyata ketemu Pak Pres di sini cuy. Sekali aku sudah siap pakai baju renang. Kavina juga udah siap. Waduh, Pak Pres sudah siap banget nih. Iya, aku juga sudah siap banget, Pak. Ini baju renangku yang baru, Pak Pres. Gimana? Keren enggak? Keren sekali, Kavina. Yuhu. Yuh, warna yang aku suka nih, dong. Oke. Dan tuh Kak, di sana kan betul kali ini Kak, ini pelajaran renang Kak tuh. Di sana ada Coach Bayu tuh. Coba Pak Pres, kita ke sana dulu Pak Pres. Kita di sini sudah ada bedrock ya kayak kayaknya hari ini kita bakal dapat tugas renang Kak, belajar renang cuy. Wih, bener Pak. Ini adalah guru baru kita namanya Bayu, tapi kenapa enggak ada mukanya Pak Pres? Ya, Coach Bayu. Mas. Serem banget. Apa nih? Aduh parah nih, gak dikasih apa kita Kak, suruh apa kita ya? Coba ke sini. Serenang dong. Coba renang lah ya. Ayo, kita renang dulu. Oke, langsung kita renang ya sesuai tugasnya cuy. 6269 min 62 ya. Oke, let's go. Ayo kita renang. 2 3 let's go. Oke, kamu dulu. Udah selesai tugasnya? Pak Pres, tidak terjadi apa-apa pada tugasku nih. Hah? Kayaknya harus disesuaiin tuh Kak. Coba renang ya. Ya coba kamu 62. Dulu. 62 di mana nih? Oke, di sini kah? Oh, betul kali Kak. Di sini. Bener dong, harusnya dong. 6269 min 62. Mana cuy? Coba oke, itu sini. Dipukul. Oke. 6269 min. Oke, sekarang lanjut lagi ke min 81 Kak. Aduh, habis napas dong, tolong. Nah, aku jatuh dulu di sini. Nah, iya ke sana terus maju Kak. Nah, sesuaiin koordinatnya Kak. Mana ya? Berhasil Pak Pris. Okay. Berhasil? Berenang tingkat dasar update. Oke, lanjut lagi ke sini. Lanjut boom. Lagi. Oke, udah bener nih 81 nih harusnya aku. Enggak ada Pak Pres. 69 63. 63 69 main 81. Oh, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Yeay. Oh, sini ya. Oke, mantap sekali. Boom.
Aku kok belum selesai nih di sini. Aduh, parah sekali nih aku. Oh, udah selesai. Sudah selesai kan? Lanjut. Oke, langsung aja Kak Vina, kalau begitu kita ngomong ke pelatih yang tidak punya wajah. Serem kali dia cuy. Akhirnya udah selesai cuy. Oke. Dapet uang kah kita? Halo. Nice, sekarangnya okay. Mabes. Wuuu. Wah, kita dapat ini pak, apa namanya? You obtain 1000 experience point katanya, asik tuh. Oh, dapat 1000 XP ya, pantas saja XP ku langsung naik banyak nih kak, mantap sekali. Kau pikir aku dapat duit pak Pres? Oke, jadi cuma itu doang ya hadiahnya. Itu doang sih habitannya. Dan kita berhasil menyelesaikan ini pak tugas yang ketiga dari guru renang kita. Ayo. Ke kelas lagi kak, siapa tahu ada tugas lagi ya kan. Oke, bener banget tuh. Let's go. Tunggu, ayo kita ke kelas ya kan, let's go. Tapi kita gak pakai baju gini, gak apa-apa Pak Pres. Gak apa-apa lah, santuy aja lah, let's go. Wah, kenapa udah gelap kayak begini nih? Kita pasti nyalakan dulu. Mati lampu. Oke, kita nyalakan dulu. Kita, nah Pak Gurunya sudah pakai baju nih sekarang ya kan. Bener banget. Udah selesai ya, mantap gaming. Tugas menjadi murid teladan udah selesai kak. Waduh, malah aku lempar nih gurunya Pak Pres. Ya itu cuy. Oke, berarti udah selesai semua Pak Pres. Yeay. Berarti yang Coach Bayu udah selesai ya. Tinggal yang perpustakaan itu kak. Tuh, masih penasaran. Kita ke perpustakaan. Ayo, coba yuk. Let's go. Kita ke perpustakaan yuk. Ayo, katanya kan di sini nih ada perpustakaan nih kak. Nih, dicari buku mitos atau fakta. Harap ke perpustakaan ya kan. Pak Pres, tapi perpustakaan tuh di bawah apa ada yang di atas? Di dekatnya laboratorium itu? Di bawah dong. Mau kemana lagi? Halo Pak Jainuddin. Serahkan bukumu, woi. Serahkan bukumu. Mana nih? Katanya volume 1 ya kan? Gak ada. Coba kita lihat di toko buku. Oh, ini buku anak nih. Buku anak. Buku anak. Yang mana Pak Pres? Ini Detektif Conan nih di sini. Ah, kita cari yang volume 1 nih. Detektif Conan yang ini Pak Pres? Iya, Kak. Kita cari yang volume 1 ya kan, komik sejarah. Mana komik. Nih? Oke, yang sebelah sini sejarah. Oke, kayaknya disembunyikan ini ya kan? Disembunyikan. Kita nggak bisa naruh blok ya? Pak Pres, ini buku petualang. Ya sih, santuy aja kak. Kita masih cari-cari nih. Apa sebenarnya tugas ini ya kan? Mencari buku mitos ya? Buku bentar, mitos. Aku coba lihat di atas-atas dulu Pak Pres. Bukan ini kisah cinta. Bukan, kagak ada ya kan? Kita harus cari buku mitos. 2 hours later. Oke guys, dari tadi udah muter-muter bareng Pak Pres. Ternyata nggak ketemu bukunya guys. Kira-kira kalau misalnya kalian tahu, jangan lupa kalian komentar di bawah kira-kira itu buku apa ya guys ya. Terima kasih. Yeay. Oke, soalnya tadi aku coba juga teman-teman pakai bukunya Pak ini. Bukunya Pak ini yang tentang itu guys, yang tentang Blue OSG. Puisi indah kan aku udah punya tuh, beli pakai Sans Watcher. Aku kasih di Pak Jainuddin, ternyata juga tidak bisa guys, tidak menemukan buku yang diinginkan sama Blue OSG. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di sini juga ada updatean lagi nih, baru nih. Lihat, kalian bisa lihat. Kisah Cinta by Ivy ini sudah ya. Dan di sebelah sini ada Teman by Mas Joli. Alright. Oke deh, kalau gitu sekarang aku mau lanjut guys. Karena ada updatean lagi baru saja nih. Hangat meriah guys. Hangat meriah teman-teman. Wow, turun hujan nih malam-malam nih. Oke, kita langsung saja let's go. Nah, di depan sana itu ada updatean terbaru guys. Tuh. Kita bisa lihat nih. Sopir bus lagi istirahat. Jadi di sini itu ada sebuah bus guys. Sebuah bus yang akan mengantar kita ke sekolah dan akan mengantar kita pulang teman-teman. Widi. Hey Tayo. Hey Tayo. Tayonya warna kuning ya guys ya, lucu banget nih. Emang keren banget dah. Oke, sekarang kita akan masuk guys. Kita akan lihat. Tok. Bawa aku pergi. Oke, langsung aja masuk. Wow, ternyata seperti ini guys. Wow. Wow, oke teman-teman. Nah, di sini tuh ada siapa ini?
sopir. Sopirnya kok agak ngeri ya cuy ya. Ini cewek? Ini cewek apa zombie guys? Atau emang sopir beneran nih? Kalian juga komentar ya guys ya, ini zombie apa cewek atau gimana? Cewek anime atau gimana nih? Kagak jelas soalnya sih. Oke lah, ayo. Ayo Pak Sopir, antar aku. Oke guys, kita kan coba duduk di sini guys, let's go. Nah, antar aku, jeng. Mau kemana Kak Vina? Mau ke hatimu saja ya teman-teman semua, yeay. Oke. Let's go, luar biasa banget kan update-annya. Iya, senang banget guys. Jadi nantinya pastinya akan di-update terus. Update terus dan update terus. Senang banget kan, Ci? Yupi! Yuk, kui. Sebelah sini. Di sebelah sini tuh ternyata busnya itu anu, guys. Kena sawang ya, guys ya. Kena sawang laba-laba tuh. Oke deh kalau gitu, dan di sebelah sini juga udah dibagusin gini, guys. Nah, jadi banyak fasilitas-fasilitas baru. Yang kemarin tuh warnet sebelah sini. Ini jual-jual makanan, martabak manis, dan di sini ada Nether portal. Mantap. Yang sebelah sana tempat TPS. Yang ini apa ini? Oh, masih belum, guys. Oke deh. Baiklah, guys. Sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal hingga akhir video. Jangan lupa video ini kalian kasih like, subscribe yang belum subscribe, dan dibagikan ke teman-teman kalian juga supaya makin terhibur bersama-sama. Yeay. Dan akhirnya aku sama Pak Pres berhasil menyelesaikan guys tugas yang ketiga ya Cia. Ah yes, tag murid teladan. Oke deh, sekian dulu, bye-bye.